Alhamdulillah, salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Lak wal mulk. Lak wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Alhamdulillah, sudah kenyang semua Bapak Ibu. Sudah minum zam-zam semua. Sudah makan kurma semua. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, duyufullah wa duyufurrahman. Alhamdulillah, pada pagi sekarang nih Bapak Ibu, subuh sekarang waktu di sini menunjukkan jam pukul berapa tuh? Tuh, 5:13. Sudah subuh. Alhamdulillah, semua masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti semua kita sehat sampai ke Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita sudah sampai dan sekarang kita akan menuju ke hotel ya. Kita akan menuju ke hotel dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini ingin kami perkenalkan ke hadapan Bapak Ibu semua bahwa alhamdulillah kita sudah ditunggu juga oleh tim-tim kita yang ada di Mekah dan di Madinah nanti. Jadi mereka nanti akan membimbing kita. Kalau di bis 1 ada Ustadz Harrison, di sini siapa? Kan begitu. Nah, di sini juga sudah ada yang akan membimbing ibadah kita full nanti selama di Mekah dan di Madinah. Nanti beliaulah yang akan memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan motivasi, nilai-nilai ibadah dan lain-lainnya ke hadapan kita semua. Nah, dalam penyampaian nanti ketika Bapak Ibu ragu dan ingin bertanya, maka silahkan bertanya kepada beliau karena beliau adalah orang yang fakarnya tentang agama ini. Masya Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Lak wal mulk. Lak wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Masih ada yang ngantuk? Iyalah, 9 jam tidur masa ngantuk lagi. Ya, mudah-mudahan capek kita bisa kita lawan. Ngantuk kita bisa kita tahan. Karena kita sekarang dalam keadaan berumroh. Ya, pantangan dan larangan atau haramnya ketika kita memakai ihram ini tetap dijaga. Ya, larangan-larangan umrohnya. Ya. Oke, okay, baik Bapak Ibu, untuk itu saya serahkan mic ini kepada Ustadz Al Mukarram, yaitu Ustadz Urwah namanya. Siapa namanya? Urwah. Ustadz Urwah. Beliau berasal dari Riau juga, tepatnya daerah Kampar. Bangkok. Orang Ocu. Bangkok. Kalau dia nanti bahasa Ocu, yang bahasa Ocu tak paham tak ngerti, colek aja. Ya kan, biar bahasa Indonesia raya dia. Ada orang Ocu? Ah iya, saya juga orang Ocu. Ocu Dayan. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu kita serahkan mic ini kepada Ustadz Al-Kiram, yaitu Ustadz Urwah LC. Oke. Anta LC. Allahu Akbar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.